Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saat ini saya berada di lokasi pembangunan pondok pesantren Ribat Al-Khairat yang berlokasi di Kelurahan Ganti, Kota Donggala yang tercinta. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga langkah kita diridhai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pondok pesantren ini benar-benar bisa berdiri di Kota Donggala kita yang tercinta ini. Melalui tempat ini juga kami berharap kepada masyarakat sekalian, wabil khusus masyarakat Kota Donggala, marilah kita sama-sama bahu-membahu tolong-menolong dalam melanjutkan memajukan agama Allah Subhanahu wa taala ini, melanjutkan sisa-sisa perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang memiliki ide-ide pemikiran yang baik, kita sumbangkan di sini. Yang memiliki tenaga, kita sumbangkan tenaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kelebihan harta, jangan kita ragu, jangan kita takut, kita keluarkan harta kita untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malihi, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat pada saat itu mereka berkata, ya Rasulullah, kami semua cinta harta kami sendiri, ngapain kita mesti cinta kepada harta orang lain, kepada harta ahli waris kita? Maka Rasulullah SAW bersabda, fa inna ma lahu ma qaddam wa ma akhar fa huwa lil warith. Maka sesungguhnya harta mereka yang sesungguhnya itu ialah harta yang mereka belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang mereka simpan-simpan, yang mereka simpan di lemari, simpan di bank-bank maupun di brankas, itu bukan miliknya, tapi akan menjadi milik ahli waris nantinya di kemudian hari. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berbondong-bondong kita keluarkan daripada apa yang kita miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah nanti di tempat ini dengan berdirinya pondok pesantren, di sini dipelajari ilmu-ilmu agama, ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya akan mengundang rahmat, cinta, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kota kita tercinta, wabil khusus kota Donggala kita yang kita sayangi ini, mendapatkan curahan rahmat dan diamankan dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala.